Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Ladang Sekar. Apa kabar semuanya, Bunda Panda, teman-teman, kawan-kawan? Mudah-mudahan semuanya yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesembuhan serta kesehatan, dan tak lupa dikasih rezeki yang banyak yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk format pemesanan yang belum pernah pesan ke kita, kirim nama, alamat serta nomor yang bisa dihubungi. Selanjutnya kirim plan atau screenshotannya tanaman kita, yang sudah kita sepil ke WA admin kita. Wes gitu aja ya. Nah, ini berhubung ada yang nanyakan kaladium, tak sepilkan ya kaladium yang berada di sungkupan. Karena untuk kaladium yang banyak kita berada di sawah, cuma posisi pada dorman semua. Karena kemarin banyak yang DM suruh nyepilkan kaladium, ya ini tak sepilkan, barangkali ada yang cocok. Cuma ini posisi pada dorman, Bunda ya. Dorman itu apa? Dorman itu fase dimana kaladium itu memperbesar umbinya, jadi umbinya gede cuma daunnya enggak terlalu banyak. Oke, wes tak sepilkan satu persatu. Nah, ini ada untuk kaladium yang pertama seperti ini. Nanti silakan ya yang mau langsung aja di screenshot untuk plan kaladiumnya. Nah, untuk seperti ini kaladium warna seperti ini. Yang mau silakan. Silahkan yang mau untuk kaladium yang pertama ini, harganya di nota wis murah aja, di nota 12.500. Untuk kaladium yang kedua, nah ini daunnya ganda double, yang mau silahkan, harganya di nota wis ini di nota 15.000 untuk daun ganda. Selanjutnya ini untuk kaladium yang warna seperti ini, warna abstrak-abstrak seperti ini, silahkan yang mau, harganya di nota 15.000. Nah, untuk selanjutnya kaladium seperti ini posisi, nah ini rumpunan, dia daun ganda seperti ini ya. Nah, daun ganda seperti ini. Nah, yang mau untuk kaladium ini, untuk rumpunan ini mesti umbinya gede ya. Yang mau silakan, harganya di nota wis 12.500. Nah, untuk selanjutnya untuk kaladium daunnya tebal, cuma ini daun satu, ini posisi dorman juga, tapi ini daunnya cakep banget. Nah, ini daunnya tebel, ada tekstur kasarnya. Ya mau silakan untuk kaladium ini kita bandrol, harganya di nota wis murah aja, yuk 12.500. Untuk kaladium selanjutnya, dia daun ganda juga, warnanya coklat seperti ini ya. Silakan yang mau kita bandrol, harganya di nota wis murah aja 10.000. Nah, ini selanjutnya kaladiumnya gede banget, daunnya nih daun kaku seperti ini. Dia udah fase berbunga, sudah pernah berbunga, ini indukan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, silahkan untuk kaladium ini kalau mau, harganya di nota 25.000. Nah, ini wis cakep banget, daunnya kasar. Untuk kaladium selanjutnya seperti ini ya. Nah, ini merah-merah, calon ajib. Yang mau silahkan untuk harganya di nota 7.500. Nah, selanjutnya ini ada daun ganda, ini warnanya nanti warna abstrak seperti ini. Yang mau silakan untuk harganya kita bandrol di nota 10.000. Nah, untuk kaladium selanjutnya ini juga bonggolannya istimewir. Ini warnanya keunguan, Kak. Warna ungu-ungu nanti ya ini keluarnya. Silakan yang mau untuk kaladium ini kita bandrol, harganya di nota wis murah aja, yuk silakan di nota 15.000. Nah, ini selanjutnya ada kaladium, ini daunnya ganda. Ini nanti ganda berminyak-minyak. Silakan yang mau, harganya murah aja yang ini, di nota 10.000. Untuk keladi selanjutnya seperti ini ya, untuk bunga dan teksturnya daun seperti ini, cakep banget. Silakan yang mau, ini warnanya hijau, cuma hijau ke kuning-kuningan. Yang mau silakan, harganya di nota wis 12.500. Selanjutnya ini ada Sente Guine, Sente Golden, untuk ukurannya masih seperti ini. Silakan untuk Sente Golden ini yang mau kita bandrol, harganya di nota 20.000 untuk Sente Golden seperti ini. Untuk kaladium selanjutnya seperti ini, Bunda. Ini warnanya merah seperti ini. Nah, silakan yang mau, harganya kita bandrol di harga 10.000. Nah, untuk kaladium selanjutnya dia daun ganda juga seperti ini. Nah, warnanya cakep, daunnya tebel kayak garuda. Yang mau silahkan, harganya di nota untuk yang ini, di nota wis murah aja, di nota 12.500. Nah, untuk keladi selanjutnya dia daunnya kaku, Kak. Nah, seperti ini ya. Nih, daunnya tebel, ini kayak keris seperti ini, cuma ada terahnya ini juga. Mungkin beda apa namanya, beda isi. Nah, seperti ini. Yang mau wis murah aja untuk yang ini ya.
Silakan yang mau tak bandrol harganya di nota 12.500. Nah, seperti ini. Nah, untuk caladium selanjutnya untuk warna seperti ini. Nah, silakan yang mau untuk caladium ini harganya di nota wis murah aja di nota 12.500. Nah, selanjutnya ada seperti ini, terah burik-burik, dia daunnya lumayan kaku. Yang mau silakan harganya ini di nota 10.000 saja. Nah, selanjutnya ini ada keladi warna merah seperti ini. Nah, seperti ini daunnya. Yang mau harganya di nota 10.000. Selanjutnya seperti ini. Nah, warnanya cakep banget. Yang mau silakan kita bandrol harganya di nota wis 15.000 untuk yang ini. Selanjutnya seperti ini, Bunda. Ini seperti ini daunnya kayak sawi. Nah, daunnya kriwil-kriwil. Ya mau silakan kita bandrol harganya di nota 12.500. Ini calonnya, wes calon apik lo kak, ini mangkok-mangkok lo kak. Nih. Selanjutnya ini kak warnanya semi kuning kak. Nah, harganya di nota wes ki di 15.000 untuk yang ini. Selanjutnya ini daun mangkok untuk karakter ada putih-putih, wes kayak dua warna lo kak. Tapi daunnya ganda. Nih, yang mau harganya yang ini di nota 15.000. Nah, selanjutnya seperti ini, daunnya ganda. Nah, seperti ini. Yang mau silakan harganya di nota 10.000. Selanjutnya seperti ini. Nah, seperti ini ada tekstur burik-burik. Silakan yang mau harganya di nota wis 10.000 juga. Selanjutnya ini ya, warnane apa ini ya? Warna putih ada belang-belangnya seperti ini. Yang mau silakan harganya ini di nota 15.000. Nah, ini silakan yang mau daunnya kaku kak, ini daun kaku seperti ini. Nah, daunnya kaku, dia ada putih-putihnya paling ujung. Silakan yang mau harganya di nota 10.000. Nah, selanjutnya ini kayak nih burik-burik seperti ini daunnya, ini cakep banget. Nah, kayak ular kobra. Silakan yang mau harganya di nota wis murah aja nih di nota 15.000. Nah, selanjutnya seperti ini, rimbul seperti ini. Ya. Yang mau harganya ini murah aja di nota 10.000. Selanjutnya warna burik-burik seperti ini. Nah, cakep banget. Untuk yang ini daunnya kasar, Kak. Yang mau ini mau kalau ada yang mau ya 17.500. Nah, selanjutnya yang mau burik seperti ini. Nih, burik-burik nanti ada terah ngefarnya seperti itu. Nah. Yang mau silakan harganya ini di nota 12.500. Nah, ini selanjutnya seperti ini penampilannya. Silakan yang mau untuk caladium ini. Ini juga umbian, umbi durman. Harganya nek mau di nota 10.000. Nah, ini ada burik-burik daun tebel seperti ini, cakep banget. Silakan yang mau ini harganya di nota 20.000. Kalau yang seperti ini daunnya seperti ini ada warna nih. Dia warnane seperti ada apa ya ini? Ada semi-semi coklat. Muncrat-muncrat. Nah, ya mau silakan ini murah ae, Bun. Harganya di nota 10.000. Nah, ini ada warna putih, ada bintik-bintik warna pink. Harganya murah di nota 8.500. Nah, ini warna seperti ini. Nah, dia ada terahnya variegata di bawahnya itu. Silakan untuk harganya di nota wis 15.000. Nah, ini ada warna cakep, Bun. Nah, silakan yang mau ini untuk indukan seperti ini umbi juga baru durman, harganya murah ini di nota wis 12.500. silakan kalau ada yang mau. Nah, ini ada rumbun, Bunda, ini rumbun. Silakan, ini juga rumpunan, ini umbinya mesti gede ini. Silakan yang mau untuk caladium ini wis murah aja, kita bandrol harganya di nota 20.000. Nah, silakan nanti kalau mau silahkan di screenshot dikirimkan ke Mbak admin. Oke, untuk video kita kali ini sekian dulu untuk versi caladium. Kalau memang nanti masih minat tak sisihkan, soalnya untuk caladium tempatnya masih apa ya, intinya masih proses memperbanyak. Ini seperti ini sampingku ini. Nah, ini untuk umbi-umbi kan semuanya pada dorman ya, Bun, untuk umbi. Soalnya ya memang cuaca lagi panas, untuk kayak kemarin itu kita kan belum pasang sprinter seperti ini. Belum pasang sprinter. Nah, akhirnya kan ya keladiku banyak yang kering.
Sebenarnya kalau kemarin itu pengairannya terjamin, yo insya Allah nggak sampai Durman. Cuma ya nggak apa-apa karena Durman itu semakin besar umbine. Tapi ini calonnya cakep cakep bun. Ini calonnya cakep cakep. Nah seperti ini. Nah udah mulai berdaun guys. Ini ada sekitar 10 kilo sampai 15 kilo yang di sini. Nah oke ya, nanti kalau ada yang minat silahkan langsung aja DM ke admin kita. Nah, pilih yang kaladium yang mana. Nah ini sebenarnya ya masih bagus. Ini posisi lagi Durman, ini bibitannya udah mulai keluar. Nah ini dia udah mulai keluar. Oke, sekian dulu dari kita, dari channel Ladang Sekar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.